Hello guys, kembali lagi bersama. Okay, yo guys. Petri lagi benerin ini ya. Enak-enak ya kan. Set. Oh shit. Oh shit. Kenapa? Gua fokus sama dua. Gua juga jasin, gua juga si Jeff aja. Si Jeff iya nih. Jeff sok baik dong di depan kamera aslinya jahat. Jangan nih. Ya bukan. Lu pada anak anjing. Lu beli pada tobat dah. Jangan-jangan Olive nih. Enggak. Alah. Tunggu, warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, warna biru, warna biru. Ini apa lagi nih? Wait, ini menjadi emergency ada apaan, Olive? Iya, Olive. Feeling, feeling, Kelvin, Kelvin. Gimana ada feeling-feeling anjir? Asalnya kita mesti foto Olive nih. Yang ini maaf ya, ini bukannya aku. Ya ampun, udah pacarannya nanti dulu. Botak sasip-sasip. Dibilang Kelvin gak percaya. Masa sih? Ya, bukan lagi. Bukan. Masalahnya geram kali. Ya maaf yang, masa ya gimana lagi? Benerin deh. Kok semuanya di sini? Kentuki sini. Kentuki sih, mencurigakan sih mereka. Shit. Oke, tasnya Patrick. Waduh, siapa nih? Si Kentucky tadi ada di kafeteria, tiba-tiba ada di itu bareng sama kalian bertiga. Oh, benar Kentucky. Benar aku curiga tadi sama Kentucky. Masa dia pas sabotase itu diem? Hah? Sabotase gua benerin oksigen anjir. Enggak, sebelum sabotase kamu diem. Iya, dia masuk ke dalam sama Bang itu. Benar. Anjir. Leh. Anjing. Kok bukan? Kita harus cari persembunyian sih. Wah, anjir. Beneran Kelvin, Yang. Yang pertama bener kan gua. Wah, maaf yang aku enggak dengerin kamu. Kentucky. Dia bilang Kelvin. Shut your fucking mouth. Shut the fuck up you. Kita sabotase dulu. Hello. Oh, dua. Hi. Waduh, kita benerin guys, kita benerin dulu. Kita benerin dulu misinya. Jadi habis ngekill nih kita harus pura-pura benerin. Benerin ini, benerin reaktor. Oh, udah, sip. Oke. Terima kasih, di sini sang pilot akan membawa kalian sampai tujuan. Tujuannya mana? Surga. Aman dulu, kalem dulu. Kita balik dulu ke CCTV, tapi nanti mencurigakan karena ada mayat di sana. Jadi semuanya ngumpul aja di sini. Pura-pura sebagai bukan siapa-siapa, oke? Jadi kita harus ngikutin cewek sih, harus ngikutin cewek sih, mana ya? Waduh. Tadi yang gak bareng kita siapa ya? Weh, Jess gak sama kita. Oh iya Jess! Karena apa sih Jess? Kan kan kita rame-rame nih, yang gak sama kita yang Leo sama Justin. Woi, denger gua dulu. Oke, Jess Noribe silakan berpendapat. Nih, woi Jessica Jen, tadi kita di meet kan di tengah-tengah di kafetaria, gua ngekill iya. Berdua kita kagak. Tuh. Kagak. Berarti gua bukan. Enggak tuh. Ya itu kan taktik. Enak. Taktik bener Jess No Limits itu. Wah, pura-pura baik di depan kamera doang. Oke. Iya. Nah, gua sebenarnya voting Leo. Wah, parah sih. Gua enggak mau rip lagi sih begini. Enggak ada. Wah, nyocok kalau rip. Wah, Jess No Limits selamat guys. Tadi sih yang paling mulai bacot itu adalah Jessica Jen. Dia itu
kenapa nih? Gua ada melihat apa? Ada yang ngefan di depan gua sih, warna biru. Wah. Bentar. Patrick, Pot, udah. Gimana? Ya. Ngomong Trik. Aku tuh lagi nyelesain misi. Iya. Lu bisa masuk fan enggak, Trik? Masuk apa? Ventilasi. Ya enggak bisa lah. Oke. Siap. Oh, jadi urusan pribadi gini, urusan personal. Ah, tah. Parah, men. Oke, aku mau fitnah Jess, no limit Jess. Coba nih ya, dia pinter banget Jess ya. Patrick gak terima sih. Tadi Patrick udah screenshot kan Jess no limit. Sekarang Patrick mau balas dendam sama Jess no limit. Bakal Patrick fitnah pakai jurus ultimate. Waduh, Riumet lagi. Ntar Patrick belum selesai ngedit. Di sini Patrick akan mengeluarkan jurus ultimate. Yeah, jurus ultimate. Dia warnanya merah. Save. Yes. Terbagi sih kayaknya. Waduh, siapa nih? Oke, yuk. Di ruangan listrik itu, di ruangan listrik. Wah, gini ruang gesek-gesek kartu aja. Ah, sama. Sama aku lagi. Ah, bentar. Di mana? Aku sama Ana sama Brandon Ken barusan datang tapi Brandon Ken-nya. Oh, Brandon-nya baru datang. Ah. Oh, Kentucky. Tanya lu yang baru datang, Trik. Hey, aku sama Ana. Tanya Ana. Aku lagi jalan. Tadi siapa ada yang bilang bukan Ana, bukan itu? Patrick. Kok aku sih? Bukan Patrick. Tanya ini deh, Bang Jess. Aku tadi papasan lo, gak ngapa-ngapain. Hah? Ya gue tadi lewat sih, cuman gue gak tahu dia ngerjain quest atau ngapain. Oh enggak, Jess. Iya, bisa jadi. Gue sama gua. Woi, jangan bawa dendam anjir. Wah, kayaknya Patrick aneh. Waduh. Wah. Jess, aku kecewa sih. Wah. Guys, kalian lihat WA, cepat. Mute. Lihat grup WA. Cepat deh. Wah, kacau ini Jess no limit ini pasti. Jess sama siapa lagi enggak tahu, satu lagi. Cheat ya? Wah, dibilang nge-cheat. Enggak. Aduh, dibilang nge-cheat. Iya. Parah banget kok, gue dikasih tahu gak usah gue jadi impostor lo, curang banget lo. Ya lu sih Jess. Kalau aku bukan impostor, aku mana bisa lihat yang warna merah siapa, itu bukan cheat. Terus lu screenshot dari mana? Photoshop. Kenapa nama cewek gue bekentot, astaga. Mute. Oke. Kita kill Jess nanti. Oh bentar, jangan dulu. Bentar. Oh, kita kill Jess no limit pas ada Brandon Ken. Hai. Gua nemu mayat di depan CCTV setelah gua ngelewatin Jessica. Jessica ngerjain apa? Terakhir kan tadi kan oksigennya kan habis itu bermasalah kan. Brandon kan cepet banget lo fotonya, bentar. Jessica ini Jessica. Oke, Jessica, gua ragu sih. Ya ampun, Jen. Iya benar ya. Aduh. Astaga, Jessica Jen. Oke. Misi kita selanjutnya adalah bunuh Sang Sanin. Yeah, bener. Ini rame banget, deg-degan bangsat. Ih, gak ada yang benerin. Aku benar. Sabotase juga gua. Oh, loh. Waduh.
Ini Top ada Queen. Queen ngapain, Cok? Ini yang masuk. Wah, ada No Queen. Itu Dwi. Foto, Bang, foto. Anjir. Oke. Wah, ada mayat di elektrik. Di mana? Di mana? Di elektrik. Di mana? Iya, Jessica Jen, bukannya aku menuduh ya, cuma tadi aku lihat kamu lewat habis dari situ. Ini Patrick nih mainnya nuduh-nuduh mulu, Cok. tadi ya. Bukannya kamu nuduh tapi nuduh. Kalau gitu aku skip dah, skip. Skip vote. Hey. Bye-bye, Noob Queen. Hati-hati ya, guys. Aku orangnya jujur, serius. Malah kena fitnah loh kita nemuin mayat ya, guys ya. Awas. Motif kah? Ada mayat, mati lampu. Gua yang punya lampu. Ada mayat, mati lampu. Aku lagi di storage ya. Buat siapa nih? Gua kentuki. Gua skip juga lah aja. Gua enggak tahu. Wah, kalah nih. Gawat nih. Gawat. Gawat ya, nih. Kalah lo. Ah, capek gua anjing. Hah? Iya. Ya. Tadi Bikin udah teriak kayak gitu. There's no limit. Oke. Karena dari tadi Patrick udah ngaku ya. Kalau Patrick jadi impostor ngekillnya lama. Hai. Patrick harus bunuh Jessica Jen cepet-cepet. Oke. Yes, mampus Jess. Di tengah. Di mana? Bagian di bundaran sebelah kanan. Gua sama Papi Jacker dari tadi berdua. Gua enggak tahu apa-apa deh. Gua lagi pengen berarti nggak jelas. Oh, bundaran nih. Kanan atas maksud lu yang di bagian atas yang meeting. Bundaran mana sih? Iya, di tempat meeting di sebelah. Oh, emergency. Oh, bukan udah jelas Bu. Ya, ini jago banget jejaknya aja nggak tahu. Security. Wah, Kelvin ikut lagi ganggu. Kentucky diem di sana. Siapa nih? Astaga. Gua tahu nih ya. Tadi gua bertiga, Johnson, gua Kelvin. Terus gua benerin laptop tiba-tiba mati si Kelvin. Tahu siapa, Cok? Terus Olive lewat juga sih. Iya. Jadi ini kemungkinan antara Zeker atau Olive? Enggak. Enggak tahu. Olive ya yang lapor ya. Antara Olive sama Patrick sih gua bilang. Loh, bentar dulu. Tapi Patrick enggak mungkin. Gua lagi itu reaktor yang tengah. Lah aku mantau CCTV. Enggak mungkin Patrick, soalnya tadi mati lampu. Si Patrick langsung duluan ngidupin listrik. Jadi dia enggak mungkin Patrick deh. Aku ini sama Kelvin tadi ngidupin listrik kan. Tapi si Beacon ini diam-diam lagi ketawa kayaknya. Mana ada anjir. Patrick harus sama Zeker karena Zeker bisa membela Patrick. Iya. Yeah. Kalau ada orang kesini, okay, Zeker jangan, karena pembelaan Zeker kuat. Jangan bunuh Zeker. Kita bunuh Brandon Ken, kita incer Brandon Ken, karena tadi dia ngefitnahnya jago banget. Ih, ini kita sabotase mana nih? Kita bunuh Brandon Ken. Kita harus pergi sejauh mungkin. Halo? Trik, ini kayaknya Olive, Trik, sumpah, Trik. Olive? Olive, iya, sumpah. Tadi kita di CCTV. Iya,
Tadi gua sama lu mulu, kok tiba-tiba berhenti barang itu? Iya bener, kita ketemu mulu, kita benerin listrik, fix! Ya, olip, yes! No! Udah jalan sih, olip. Gua yakin Patrick kebuka soalnya. Wah. No! Wah. Bener gak ya? Yang, gimana? Wah, aku tak kira percaya kamu loh. Oh, blok! Ini... Bahwa kesabaran itu membuahkan hasil. Jadi dia sabotase sendiri dan benerin sendiri. Gila. Ya, menang penutup. Iya, bye-bye semuanya. Ya. Jadi begitulah ya lor, tips menjadi imposter. Kalian harus sabar. Kalau ada teman yang ngebela kalian, kalian pepet aja itu teman, dia bakal mati-matian ngebela kalian. Tanpa dia sadari kalian imposter. Oke, thanks for watching semuanya. Salam psikopat.